SMA Negeri 2 Bau-Bau merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di kota dengan benteng terluas di dunia dan ikonik panorama Pantai Kamali, terletak di kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bendera siap. SMA Negeri 2 Bau-Bau, unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, kreatif, dan berbudaya. Untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa indikator yang harus dicapai. Yang pertama, unggul dalam penyiapan sistem kurikulum 2013. Yang kedua, unggul dalam efektivitas dan efisiensi pembelajaran dengan ditandai nilai ujian nasional yang tinggi. 3. Unggul dalam lomba akademik dan non-akademik. 4. Unggul dalam kedisiplinan. 5. Unggul dalam kepedulian sosial. 6. Unggul dalam lomba kreativitas dan keagamaan. I am Andira Liayu, the first winner of Storytelling Competition and the second winner of English Debate in South Sulawesi and runner-up satu Duta Pemuda Kota Bau-Bau. Saya, Kasia Turang Milatena, Duta Pemuda Kepedulian Sosial Kota Bau-Bau. Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMA Negeri 2 Bau-Bau menyediakan fasilitas yang memadai, di antaranya gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis serta lingkungan yang kondusif. Untuk kegiatan belajar mengajar, sekolah dilengkapi dengan ruang kelas yang nyaman dan beberapa laboratorium seperti laboratorium komputer. Sekolah juga dilengkapi dengan musola sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pengajian sebagai upaya membentuk generasi muda yang Islami dan berakhlakul karimah. Belajar di SMA Negeri 2 Bau-Bau itu menyenangkan. Kelasnya nyaman dan bersih. Lingkungannya hijau, bebas asap rokok. Tambah lagi guru-gurunya berkualitas di bidangnya masing-masing. Pada era modern saat ini, SMA Negeri 2 Bau-Bau memfasilitasi kami, para siswanya, agar kami lebih mengetahui dan lebih menambah wawasan kami tentang teknologi. Saya sangat menggemari pelajaran sains seperti kimia dan biologi. Di SMA Negeri 2 Bau-Bau ini sudah memfasilitasi murid-muridnya dalam melakukan penelitian-penelitian yang dapat meningkatkan pengetahuan siswanya. Saya Odetora Azura Nasir, menjadi juara satu Olimpiade Sains Nasional Bidang Biologi tingkat provinsi dan menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di ajang Olimpiade Sains Nasional Bidang Biologi di Padang, Sumatera Barat. Dan saya, Izzatul Rumi Sazana, saya juara 2 Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi di bidang kimia dan menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi
saya Agung Priyatmanur. Saya juara 1 lomba Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Nisai Sabiati, juara 2 Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Kami siswa di SMA Negeri 2 yang berhasil mewakili provinsi Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional yang dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Saya Waode Maya Harmi, juara 1 Olimpiade Sains Nasional bidang ekonomi di tingkat provinsi dan mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional di Padang, Sumatera Barat. Saya Aranta Skiperdana, juara 1 Olimpiade Sains Nasional bidang matematika tingkat provinsi dan mewakili Sulawesi Tenggara di Padang, Sumatera Barat. SMA Negeri 2 Bau-Bau mengadakan kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat wajib maupun pilihan, di antaranya seperti organisasi siswa intrasekolah, marching band, pramuka, basket, gitar, tari, olimpiade, dan karya tulis diri. Sulawesi Tenggara pada tingkat nasional cabang seni tari kreasi berpasangan. Pada ajang FLS 2N yang
Saya Gilang Ardiansyah. Dan saya Angelina Chandra. Kami perwakilan Sulawesi Tenggara dalam ajang Excellence 2N di Kota Banda Aceh dalam bidang film pendek. Saya, Bidang Nandri Madame, mewakili Sulawesi Tenggara dalam ajang Excellence 2N